Konser Referee 2021 disponsori oleh Iluni Paragita dan didukung oleh Sejuta Cita, All Events ID, Informasi Event, Event Detect, Poin Kampus, Televisi UI, UKM UNJ, dan Good News from Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin sekalian, selamat datang di konser tahunan PSMUI Paragita 2021 dengan judul Referee. Perkenalkan, nama saya Ibnu Faisal dan rekan saya Giani Amida. Kami akan menjadi pandu bagi hadirin sekalian untuk perjalanan Anda kali ini. Perjalanan Paragita sudah dimulai sejak tahun 1983. Dan konser ini merupakan bagian dari PSMUI Paragita sebagai konser yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Pada konser tahun ini, Paragita mengusung tema perjalanan menuju mimpi. Paragita akan mempersembahkan 3 buah lagu yang dibawakan sepenuhnya oleh anggota Paragita aktif, baik yang masih berstatus mahasiswa maupun berstatus sebagai alumni. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memungkinkan berjalannya konser Referee ini. Kepada para pelatih, yaitu Mbak Aning Katamsi, Mas Aji Kasyono, Mas Agus Siwono, dan Kak Christian Wiryadi. Ketiga lagu yang akan dibawakan dalam konser ini tentunya tidak akan bisa mengalun dengan indah dan merdu tanpa bimbingan dan dukungan dari para pelatih. Kepada Bapak Agustinus Sudibyo, pendiri Paragita yang masih membina Paragita hingga hari ini. Tanpa beliau, Paragita tidak akan pada posisi seperti hari ini. Kepada para sponsor dan media partner konser Referee, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi Anda dalam memperlancar konser ini. Hadirin sekalian, sebelum memulai perjalanan musikal malam hari ini, perkenankanlah kami untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Agustinus Sudibyo untuk memberikan sepatah kata sambutan. Bapak Agustinus Sudibyo, dipersilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta para penonton dimanapun Anda berada. Puji dan syukur, hari ini kembali kita bersama-sama akan menyaksikan konser paduan suara mahasiswa Universitas Indonesia. Konser kali ini masih diselenggarakan secara virtual karena kita masih mengalami kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita melakukan konser secara tatap muka. Namun walaupun diselenggarakan secara virtual, hal ini tentunya tidak mengurangi nilai-nilai dan semangat dari para anggota paduan suara mahasiswa Paragita untuk menampilkan sesuatu penampilan yang terbaik. Pada kesempatan ini, PSMU Paragita akan menampilkan konser dengan tema Referee, yang artinya adalah impian atau fantasi akan sebuah angan-angan dalam kehidupan ini yang akan dicapai. Pada kesempatan ini, selaku pembina, saya mengucapkan terima kasih kepada para pelatih, kepada para pengurus, dan tentunya kepada panitia penyelenggara yang telah menyelenggarakan konser pada hari ini. Terima kasih juga kepada berbagai pihak yang telah membantu terselenggaranya konser ini. Juga secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada para orang tua anggota PSU Paragita yang selalu memberikan dukungan kepada putra-putrinya untuk berkarya di paduan suara mahasiswa Universitas Indonesia Paragita. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Perjalanan hidup manusia tak lepas dari cita-cita dan harapan. Dalam tiap fase kehidupan, kita selalu ingin menjadi versi yang lebih baik dari diri kita.
Bagaimana mencapainya? Tentu melewati jalan yang tidak selalu mulus dan lurus. Kadang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan di persimpangan jalan. Paduan suara mahasiswa UI Paragita dalam konsernya kali ini ingin menggambarkan perjalanan tersebut. Dengan memilih judul Reverie, Faces of Life merupakan rangkaian tiga lagu yang menyajikan berbagai rasa yang dialami dalam perjalanan hidup. Suka, duka, namun selalu ada harapan cerah menanti di depan. Para penikmat paduan suara, selamat menyaksikan konser PSM UI Paragita. Berikutnya, kami akan menghadirkan Ketua PSM UI Paragita tahun kepengurusan 2021, Joses Felix Sendo, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Saudara Joses, dipersilahkan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang berlimpah, sehingga pada akhirnya konser virtual akhir tahun PSM UI Paragita 2021 yang bertajuk Reverie, Faces of Life akhirnya dapat dilaksanakan. Sebenarnya konser ini merupakan milestone baru bagi PSM UI Paragita karena sudah sukses menjalankan satu fase dalam eksistensinya, yaitu fase tahun 2021. Reverie sendiri memiliki makna fase-fase kehidupan manusia di mana diharapkan membawa emosi yang indah dan ajaib dari lagu-lagu masa kini yang akan dibawakan ke para penonton sekalian sebentar lagi. Tentunya kerja keras dari para pelatih, penyanyi, pengurus, panitia, dan juga editor tidak akan luput dari perhatian. Untuk itu, sebagai ketua, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya kepada para pihak yang terlibat dalam The Making of Reverie. Dan saya sendiri mau personally meminta dukungan dari semua penonton yang sedang menonton untuk mendukung PSM UI Paragita tahun depan dengan berbagai cara apapun agar PSM UI Paragita dapat tetap berkarya selama setahun ke depan. Akhir kata, semoga konser ini dapat menginspirasi dan menghibur para penonton sekalian. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton konser ini dan selamat menyaksikan. Terima kasih kepada Saudara Joses atas sambutannya. Berikutnya kami akan menghadirkan Ketua Panitia Konser Tahunan PSM UI Paragita 2021, yaitu Gabriela Patricia Winigracia, untuk memberikan sambutan yang terakhir pada malam hari ini. Saudari Winnie, dipersilakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan rahmat-Nya, konser ini dapat terlaksana. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu berjalannya konser ini dengan lancar. Mulai dari pelatih, penyanyi, para sponsor kami, dan khususnya para panitia yang telah bekerja keras demi terlaksananya konser ini. Konser pada tahun ini mengangkat tema Reverie yang berarti mimpi. Konser ini ingin menceritakan tentang perjalanan seseorang dalam menggapai mimpinya. Tentunya dalam perjalanan tersebut akan bertemu dengan hal-hal baru dan bahkan rintangan-rintangan baru. Namun, terlepas dari semua rintangan tersebut, kita harus bangkit kembali dan berusaha semaksimal mungkin agar mimpi tersebut bisa terwujud. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan acara ini. Dan semoga konser ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan! Konser Reverie 2021 disponsori oleh Iluni Paragita. Terima kasih Saudari Winnie atas sambutannya. Hadirin sekalian, tema yang diusung untuk konser ini diharapkan dapat mewakili perjalanan panjang yang dilalui oleh seseorang dalam pencariannya untuk meraih mimpi. Dalam proses yang panjang dan melelahkan, seseorang pasti tidak luput dari perasaan kehilangan. Tidak hanya kehilangan tenaga dan semangat, tetapi akhirnya juga kehilangan dirinya sendiri.
Namun, ada suatu hal yang di dalam dirinya, keinginannya, kerinduannya untuk melihat mimpi dan masa depan yang lama ia nantikan. Memberinya suatu tujuan, suatu kekuatan untuk terus berjalan dan terus saja berjalan. Dalam perjuangannya yang sepertinya tidak pernah berhenti tersebut, ia perlahan-lahan menemukan kembali tenaganya untuk terus berjalan. Menemukan kembali semangatnya untuk terus maju, dan pada akhirnya menemukan kembali dirinya sendiri yang membawanya semakin dekat dengan mimpi yang telah lama ia angankan. Lagu pertama yang akan dibawakan pada malam hari yang indah ini berjudul For the First Time in Forever, yang dipopulerkan melalui film Frozen pada tahun 2013. Lagu ini menggambarkan rasa bahagia tak tertahankan yang dirasakan seseorang dalam mengalami suatu kesempatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya untuk pertama kali dalam hidupnya setelah penantian lamanya terbayarkan. Tanpa berbasa-basi, silakan menikmati. Thank you.
Lagu kedua pada malam hari ini merupakan remix antara dua lagu ternama, yakni You Are The Reason oleh Callum Scott dan All I Want oleh Codaline. Lagu ini mengisahkan kesedihan dan perasaan berat yang dibawa oleh seseorang karena suatu kehilangan yang besar. Ia rela mengorbankan segalanya demi merebut kembali hal yang hilang tersebut. Namun, ia tidak mau terus bersedih dan berjuang untuk tetap tegar dan kuat di tengah kesedihan dan perasaan murung yang ia rasakan. Inilah lagu kedua pada malam hari ini. The reason. Ooh.
Lagu terakhir yang akan dibawakan pada malam hari ini merupakan lagu yang terkenal dalam beberapa waktu belakangan. Lagu ini berjudul Dynamite dan dibawakan oleh boyband asal Korea Selatan, BTS. Lagu ini menggambarkan kebahagiaan dan kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam prosesnya, ia menikmati semua rutinitas dan kegiatan yang ia temui sebagai bagian dari perjalanannya. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita saksikan Dynamite! Rock and roll, King Kong, keep the drum rolling on like a rolling stone. Rolling sing song when I'm walking home, jump up to the top of run. Ding dong, got me on my phone, I see and I give my ping pong. Hey, this is getting heavy, gonna hit a bass boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch is chill like money. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah. So I'ma light it up like dynamite.
Kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, Iluni Paragita, dan media partner kami, yaitu Sejuta Cita, All Events ID, Informasi Event, Event Detect, Point Kampus, Televisi UI, UKM UNJ, dan Good News from Indonesia. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya lagu ketiga, berakhir pula rangkaian acara konser tahunan PSM UI Paragita 2021 Reveri pada malam hari ini. Saya mewakili PSM UI Paragita memohon maaf sekiranya jika ada kata-kata maupun tindakan kami yang kurang berkenan. Saya Giani. Dan saya Ibnu. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih sudah menyaksikan dan nantikan pertunjukan kami selanjutnya.